Nah, ini nih sesuai requestan dari teman kita ya, Claude Elementalis. Gua kurang yakin sih. Putar. Ayo Claude. Putar. Gak terasa sih. Aduh. Ayo. Wah, ini Lordnya ini jadi PR loh. Mamam ini. Ayo. Wah, jadi PR ini, cuy. Halo teman-teman, Bang Dodex balik lagi nih di konten Magic Chess. Ini kita boleh ngambil si Lancelot aja kali ya, brother ya. Siapa tahu kita dikasih Astro Power, bro. Apakah yang dikasih? Ternyata si Argus gundul. Boleh kita jual. Lalu kita masukin, bro. Oke, by the way, gimana kabar kalian di sana, teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Pokoknya harus sehat-sehat terus, cuy. Nah, di video kali ini kita akan ngikutin request dari teman kita. Katanya, "Bang, cobain dong Claude Elementalis." Oke, kita coba Claude Elementalis ya. Nah, di video sebelumnya itu kita kan udah puas-puasin bermain Crystal Swordsman ya. Kita udah puas banget tuh mencoba Crystal Swordsman, teman-teman. Dan kali ini kita akan mencoba Crystal Elementalis. Ya, semoga aja kita didukung sama si Muntun ini ya. Oke, ini kita ambil dulu. Ada Roger, kita open first dulu ya, teman-teman ya. Kita mengalah dulu di awal, cuy. Biar kita first pick di awal nantinya kayak gitu loh. Siapa tahu kita dapat kristal yang kita butuhkan. Tapi ya, kalau dibilang requestannya kayak gitu, Claude Elementalis itu agak sedikit susah, teman-teman. Ya, semoga aja bisa ya. Soalnya itu butuh kristal berapa banyak gitu ya. Ya, tapi juga gini ya, teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir, perbedaannya di item server ini dengan original server itu banyak banget, bro. Mulai dari naik level sampai mekanismenya itu berbeda banget, cuy. Hero harga 1, 2, 3 itu lebih sering dimunculin dibanding harga 4 dan 5 kayak gitu loh. Nah, Claude itu kan harganya 4 tuh. Nah, kita kemungkinan agak sedikit susah mencarinya, cuy. Ya, tapi mau gimana pun kita ikutin requestan dari teman kita ya, bro ya. Kita lihat aja nanti apa yang terjadi gitu kan, kalau seandainya Kristal Elementalis kita berikan sama si Claude. Apakah Claude-nya unlimited ultimate? Siapa tahu kayak gitu kan. Semoga aja ya, teman-teman ya, kita didukung sama si Muntun gundul ini. Soalnya di original server itu banyak banget tuh bug-nya. Makanya kita masih di advanced server ya. Gue udah bosan juga tuh di original server. Ya, semoga aja nanti updatean di advanced server ini cepat-cepat dirilis di original server, teman-teman. Biar kita bisa sama-sama merasakannya, cuy. Soalnya di advanced server ini lebih bagus lagi gitu loh, mulai dari tampilan. Wah, pokoknya semua deh. Oke, santai dulu ya. Kita di sini darahnya 78. Ini bola kita ambil. Oke, di situ ada saber. Semoga aja blazing ya. Nanti kita cocol, cuy. Siapa tahu bisa dapat blazing. Oke, kita ngambil retro dulu. By the way, si Jaya itu ini ya. Kita intip ini si gundul ini. Wow. Dia sudah ngumpulin hero-hero Los Pecados ya. Semoga kita paling bawah, bro. Oke, darah kita 66, si Jaya 69. Mantul banget. Berarti kita di sini bisa first pick ya. Semoga aja kristalnya itu dinongolin sesuai dengan harapan kita, bro. Semoga aja kayak gitu konsepnya, cuy. Tapi sedikit aneh ya, teman-teman ya. Claude Elementalis loh. Kita coba aja deh. Oke, lama banget nih si debat. Debat, cepetin dong. Oke, si debat kalah. Kita boleh naik level. Ini kita ambil sama ibu saya juga. Kita lihat, ada kristal gunner, bro. Mantul banget, langsung kita sikat, cuy. Berarti kita didukung sama si Muntun Dajjal ini ya.
Kita didukung bermain Gunner coy. Sekarang menjadi PR kita, kita harus bisa menduetin dengan Elementalis. Semoga aja dapat ya. Dapat kristalnya mantul banget cuy. Ada Claude, mantul banget. Wah, ini kita hoki banget cuy. Bentar ya. Ada Granger, tapi duit kita 21. Kita masukin dulu. Kita aktifkan swordsnya. Lalu kita masukin gini. Ini kita kasih sama sih ini aja. Oke, santu ya. Nah, nanti skill Ria ini kita kasih sama hero Mekera ya. Semoga aja Leslie nongol cuy. Kita lihat nih, lawan si Black. Wah, harusnya kita kalah cuy. Apalagi di situ gusiannya udah gendut ya. Mati satu dong. Oke, mantul. Biar nggak terlalu sakit bro. Oke, nggak masalah, darah kita 57. Berarti kita harus ngaktifin 4 gunner dulu ya teman-teman ya. Semoga Leslie nongol cuy. Kita ambil. Oke, ada Ibuza. Nah, ada Leslie tuh. Boleh kita ginikan. Lalu kita kasih skillnya. Mantul banget gunner ya. Berarti boleh kita aktifkan 6 gunner cuy. Kita ngambil yang back shoot. Kita kasih full item aja deh. Oke. Sekarang kita lihat nih. Harusnya dengan 6 gunner kita udah sedikit tebel ya teman-teman ya. Aduh, tebel banget lagi nih. Ulti dong. Oke, lumayan. Oke, harusnya kita menang bro. Mantul banget cuy. Sip. Nah, kayak gini kan enak nih. Masih level 5, kita udah aktif 6 gunner bro. Mantul banget ya. Tapi untuk elementalisnya itu nanti dulu kali ya. Soalnya dia itu cuma untuk mana teman-teman. Mungkin kita ini dulu kali ya. Kita aktifkan Mac Era-nya nanti bro. Kita dikasih Blazing Lightborn. Oke. Power kita 26. Kita unggul banget. Boleh kita kasih Retri-nya. Ini semoga di creep ini kita dikasih item defense ya. Atau enggak physical ya. Pokoknya di update terbaru nanti gue saranin kalian itu ambil defense ya teman-teman ya. Itu penting banget cuy. Wah, mantul banget ada Domi. Langsung kita sikat. Nah, kayak gini kan enak kan. Room kita ini kayaknya bau-baunya lagi wangi nih cuy. Kita boleh langsung naik level. Wow. Bentar ya. Mekeranya aja kali ya bro ya, kita aktifin ya biar sekalian swordsman kita aktif cuy. Oke, 33. Kita jual dulu deh ini ya. Oke, kita ketemu lawan si Kellen. Gue masih yakin kita lebih unggul. Harusnya kita yang menang ya bro ya. Oke, mantul banget. Ini kalau bisa sih kita dapat ini ya, plus pekades cuy, biar cepet-cepet kita naik level. Atau enggak kita bisa cari hero kita gitu loh. Oke, disitu ada si Saphir ya. Ini kita jual dulu. Lunox lagi. Berapa sih? Si banyak loh. Nah, nggak blazing ya. Oke, santai dulu. Kita ketemu lawan si Almeida.
apakah kita kuat? Oke, harusnya kita yang menang bro, mantul banget cuy. Ini semoga aja kita dapat blazingan cuy. Wah, mereka udah mulai sakit nih kayaknya nih. Oke, kalem dulu. Nah, ada si Aldous ya. Berarti bisa 4 loss pick Aldous cuy. Enak level aja kali ya. Kita aktifkan langsung. Kita ngambil yang grid. Oke. Kayak gini kan kita bisa nambah duit lagi nih teman-teman. Soalnya naik level sekarang itu udah berbeda cuy, mahal banget bro. Harusnya sih kita yang menang ya bro ya. Mamam. Aduh, masa kalah sih? Waduh, sakit banget ya. Oke, nggak masalah. Santuy. Kita menuju ke fat box ya teman-teman ya. Wow, ada elementalis tuh. Semoga nggak diambil cuy. Please. Halo, everybody. Nah, mantap banget. Wah, konyol banget ya. Kenapa nggak ngambil itu ya? Starfall Blood ya? Wah, diambil lagi sama si itu ya. Yang tadi main itu ya. Main elf ya. Oh, kok elf? Nature Spirit cuy. Ada Cloud lagi. Boleh kita jual dulu lah spekadosnya. Boleh kayak gini kali ya. Kita cari hero-hero kita. Oke, nggak blazing. Lunox muncul mulu loh. Oke, gini dulu deh ya. Kita jangan buru-buru cuy. Jangan buru-buru ngaktifin elementalisnya ya. Kita ketemu lawan si debat. Wah, di situ Argusnya udah bintang 3 cuy. Moskovnya juga ya. Wah, kayaknya kita kalah sih. Aduh. Oke, nggak apa-apa, kalem. Darah kita 32. Udah kecret banget ini. Kita harus dapat blazingan cuy. 37 loh. Mereka ada 40 juga ya. Lunox boleh kita ambil kali ya bro ya. Nah, ada Beatrix tuh. Ada Beatrix lagi. Terpaksa ya. Gak blazing lagi. Nah, gak blazing loh. Kita jual dulu. Kita jual lagi deh. Oke, santai dulu teman-teman. Kalau bisa sih kita ngaktifin ininya dulu coy. Akhirnya ya. Nah, kalau yang ini gue yakin kita yang menang. Oke, sip, mantul banget. 41 ya, masih kurus-kurus sih hero kita ya. Ini kita ambil. Nah, itu dia, guardnya nongol bro. Ini boleh kita jual. Oh, kita jual aja dulu semua ya. Bentar bro ya. Taktifkan dulu elementalisnya. Siapa tahu nanti kita dapat blazingan juga ya. Nih, semoga aja nih di creep ini juga kita dikasih kristal cuy. Elementalis boleh. Gunner. Nggak bisa cuy. Waduh, kita butuh ini sih elementalis cuy. Waduh, swordsman ya.
Hastings. Armor boleh kali ya. Swordsman kita cocok lagi deh ya. Nah itu dia. Kayak gini enak cuy. Kasih dulu itemnya. Ini sama elementalis kali ya bro ya. Oke lumayan. Nah kayak gini kan enak. Cari lagi. Oke disitu ada Buza. Oke santai dulu ya. Kita lihat nih Beatrix elementalis. Kalau dipikir-pikir ya mendingan Beatrix elementalis cuy dibanding Claudio elementalis. Gila sakit banget. Kayak gini gue masih yakin bro. 70 sip mantul banget. Nah kayak gini kita bisa sembari-sembari nyari hero kita ya. Wah tapi si Bling darahnya masih 100 loh. Wah ini jadi PR sih buat kita ya. Kita ambil lagi busanya. Kak Blessing. Kita cari dulu. Nah. Wah tapi ada si ini bro. Lancelot. Kita bisa mengaktifkan Pak Swordsman. It took me 10 years. Kalem dulu lah ya. Nah, kita ketemu lawan si Bling nih. Wah, dia native spirit ya. Aman tuh. Aman, mantul banget. Queen streak-nya kita pecahin ya. Nah ini kita butuh kristal elementalis lagi cuy. Sayang banget ya si Granger itu blazing ini sih Lightborn. Oke kita ambil dulu. Nah itu dia. Gak blazing ya. Kita naik-naik aja deh ya. Elementalisnya kita inikan dulu ya. Kalem dulu aja kali ya bro ya. Nanti dulu deh kita aktifkan swordsnya. Yang penting kita udah dapat efek dari swordsnya bro. Oke, gue yakin kita masih lebih unggul. Aman. Masih ada Winter. Ayo. Oke, mantul banget. Kita menuju ke Fat Box ketiga ya teman-teman ya. Cuman darah kita udah kecret nih. Ada Domi. Kita ngambil slot aja ya bro ya. Biar bisa ngaktifin 4 swordsman-nya. Boleh kita masukin. Kita ganti si gundul ini kali ya. Kita ngambil yang Auken aja untuk memperkuat fisikal kita teman-teman. Boleh kita kasih swordsnya. Ini kita kasih itemnya. Ini. Oke. Gini dulu kali ya bro ya. Harusnya dengan begini gue yakin banget kita udah lebih kuat dibanding mereka cuy. Kita ketemu lawan si X. Mamam. Aduh. Wah pakai Domi juga dia ya. Oke. Harusnya kita menang bro. Kasih tahu. Mamam 30 pulang loh. Wah, si Bling menang, bro.
Wah, necrokeep-nya itu yang jadi masalah itu mah. Di kiri. Dia pakai apa nih? Oh, Unity kan? Berarti si Beatrix boleh kita pindah ke kiri ya, teman-temannya. Bahaya banget, Tar. Kalau kita lawan necrokeep-nya, yang ada langsung cepat keluar tuh. Lord-nya ntar. Kita pindah langsung ke kiri, cuy. Oke, soalnya unit itu mati satu, mati semua, cuy. Nah. Aduh, kasih tahu dong. Mamam. Aduh, sampai nge-lag loh. Oke, harusnya kita yang menang, bro. Sip. Wah, kita butuh blazing sih, cuy. Lalu kita cari dulu ya. Nah. Oh, apakah itu? Ntar, bro. Kita jual aja dia, cuy. Yang penting blazingannya yang penting. Nah, kayak gitu kan enak. Aduh. Astaga, kesalahan, bro. Astaga, kesalahan sih gua. Kenapa gua tingkatin ininya ya, cuy ya? Gua tingkatin fisikalnya ya. Ya, malah lag burn lagi. Masa main 4-6? Kita ngambilin aja deh mirrornya, cuy. Sama golden staff ya. Oke. Sekarang kita lihat. Sakit banget. Mendingan Beatrix sih, bro. Kalau kita pindah elementalisnya ke Claude, gue kurang yakin. Apa kita coba aja langsung? Lunox mulu loh. Blazing juga kagak sih Lunox ini ya. Ntar aja ya, habis ini kita mungkin kasih sama Claude ya elementalisnya ya. Tuh, kalau dilihat-lihat ya, mendingan Beatrix, bro. Mamam. Wah, ini jadi PR sih ini. Lordnya ini jadi PR, cuy. Oke, mantul. Blessing lu. Ya Allah. Boleh kita kasih sama ini. Nah, gitu. Boleh kayak gini. Ini aja kali ya. Coba nih, sekarang kita kasih sama si Claude ya. Udah pas kali ya sama si Beatrix aja dominya ya. Oh, gunnernya belum, bro. Kita kasih sama si Gundul ini aja gunnernya. Nah, ini nih sesuai requestan dari teman kita ya, Claude Elementalis. Gua kurang yakin sih. Putar. Ayo Claude.
puter. Gak terasa sih. Aduh. Ayo. Wah, ini Lordnya ini jadi PR loh. Mamam ini. Ayo. Wah, jadi PR ini, cuy. Aduh. Bentar ya. Wah, ada elementalis tuh. Please, Om. Wah, gundul. Aduh, slot juga udah penuh ya. Gak ada Lightborn. Tadi kita nggak ngambil Lightborn. Kita ambil aja deh ya. Kesalahan juga sih gua, bro. Hey there, Dexter says you're me. Mind your steps, visitor. The Necrokeep is cold and hostile. Nah, itu dia. Ini kita jual. Kita ambil. Oke. Gua kurang yakin sih, Claude elementalis. Mendingan Beatrix sih, bro. Tapi ini demi request ya. Mendingan Beatrix sih. Putar. Lagi Beatrix. Aduh. Putar dong. Jebret. Wah, ini Lordnya sih yang jadi PR. Aduh, 21 lagi. Aduh. Ya. Aduh. Aduh, sial banget ya. Lordnya ini jadi masalah ya. Padahal kita udah triple juga itu loh. Claude elementalis, bro. Gimana menurut kalian, teman-teman? Enggak unlimited ultimate juga ya, cuman beberapa kali doang dia langsung ulti gitu loh, mananya langsung cepet. Tapi ya sebenarnya itu ya lebih bagus Beatrix loh, bro, menurut gua loh ya. Tapi ya karena requestannya mintanya di Claude elementalisnya, ya udah nih kita buatin nih dengan triple ya. Tapi ya menurut gua ya mendingan Beatrix elementalis, cuy. Oke deh, sebagai gantinya ya teman-teman ya, mungkin kita coba lagi ya combo kayak gini. Tapi kristal elementalisnya itu kita kasih sama Beatrix, karena Beatrix lebih bagus dibanding Claude kalau kita aktif mech eranya, bro. Oke, setuju ya teman-teman ya. Gue janji kita bakal buat lagi nih, tapi elementalisnya kita kasih sama si Beatrix. Oke ya brother ya. Mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian semua terhibur, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bang Dodex cabut dulu. Bye bye.